Syekta bersyukur Aisyah selamat jalani pendedahan gigi. Anak bongsu Rosita Cik Wan iaitu Aisyah Diarana 9 tahun selamat menjalani pembedahan gigi di sebuah pusat perubatan swasta di Mount Kiara di sini pagi tadi. Rosita atau mesra disapa Cikta berkata sejak beberapa bulan lalu Aisyah mengadu tidak selesa pada giginya. Aisyah mengalami supernumerary mesodont tooth yang atau pertubuhan gigi berlebihan. Beberapa bulan lalu Aisyah sering mengadu giginya tidak selesa. Baru-baru ini saya bawa Aisyah menjalani pemeriksaan imbasan CT scan dan doktor temui masalahnya, katanya. Cikta berkata doktor menjelaskan apa yang dihadapi Aisyah agak jarang terjadi di dunia. Kewujudan gigi pada kadar berlebihan pada bahagian tengah. Kata doktor, secara umumnya, dalam dunia ini ada antara 0.5% hingga 3% kes seumpama ini. Pembedahan itu perlu untuk membolehkan pertumbuhan gigi kekal baru yang lain, katanya. Ibu ketika cahaya mata ibu kepada tiga cahaya mata itu bersyukur kerana anak perempuan yang kuat dan semangat. Terima kasih kepada semua yang mendoakan kesihatan dan keadaan Aisyah, kata isteri kepada Zain Saidin itu. Cikta memuat naik foto Aisyah di Instagram iaitu suasana sebelum dan selepas anak perempuannya menjalani pembedahan. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.